Masih di channel yanto.net. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengganti V-slide motor Vario 125. Oke, langsung saja kita buka motornya. Kita buka cover filter dulu. Kita buka filter supaya nanti nggak susah saat membuka uli pada CVT. Kita buka box CVT. Pertama kita buka puli belakang dulu, kemudian kita buka puli yang depan. Cara bukanya kita pakai trekel. Ini trekel buatan saya sendiri. Thank you.
Sebenarnya ini nggak perlu dibuka sih, cuman untuk pengecekan aja. Kita ngecek ini tahu betul atau enggak. Dan di mana letak flashlight? Ini flashlight yang akan kita ganti. Ini sudah goyang-goyang. Ini yang menyebabkan bunyi berisik pada box CVT. Biasanya pada saat lansam ini akan terdengar bunyi berisik. Kita ganti yang baru. Masih seret. Ini kalau kebalik gak bakal bisa masuk ya. Posisinya seperti ini. Ding 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 ding. Satu lagi. Kita pasang kembali.
Kita tinggal tutup lagi. Kita pasang covernya kembali.